Sobat Brandly, kita akan belajar tentang pengukuran ya. Diketahui di sini ada pukul 14.25. Di sini ditanyakan gambarlah posisi jamnya ya. Oke, Sobat Brandly, kita tahu di sini 14.25 artinya pukul 14 lebih 25 menit atau pukul 2 siang lebih 25 menit ya. Jadi kita bisa langsung gambar di sini jamnya ya. Kita gambar di sini titik tengahnya di sini 12, di sini 3, di sini 6, di sini 9. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ya. Kita tambahkan angka-angkanya di sini seperti ini ya. Dan kita lihat jam 14.25 berarti ini ada di angka ini jam 14 itu adalah pukul 2 ya, lebih 25 menit. Pukul 2 lebih 25 menit berarti lebih dari jam 2. Ya, kita tulis di angka setengah tiga seperti ini. Lebih 25 menit berarti jarum panjangnya ada di angka 5. Kalau 6 ini lebih 30 menit ya. Jadi gambar jamnya adalah seperti ini. Sudah paham ya, Sobat Brandly?